teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Hari dari Tukang Sun di China. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat, dilancarkan rezekinya, yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan yang lagi ada urusan semoga urusannya selalu lancar tanpa hambatan apapun. Teman-teman, hari ini kami mendadak harus pulang ke Hunan. Sekarang kita sudah berada di perjalanan menuju ke Hunan. Kita istirahat di sini karena suamiku butuh istirahat dulu. Perjalanan masih jauh. Sekarang sudah jam 2 malam, jam-jamnya orang mengantuk. Jadi saya dan mama bilang ke suami untuk istirahat dulu, tidak bisa langsung terus ke Hunan tanpa istirahat karena suamiku hanya menyetir sendiri, teman-teman. Takutnya kenapa-kenapa, jadi istirahat dulu di sini untuk beberapa jam, tiba. Sekitar 3 jaman lagi kita akan berangkat, lanjutkan perjalanan menuju ke Hunan. Kenapa kami mendadak harus pulang ke Hunan? Karena tadi siang cucu menelpon. Cucu bilang papa sakit, masuk rumah sakit dan dirawat di ruang gawat darurat atau UGD, teman-teman. Kita shock mendengar kabar ini karena terakhir teleponan dengan papa, papa itu keadaannya sehat, fit, dan kita masih canda-candaan begitu seperti biasanya. Mendengar kabar seperti ini, kita tidak tahu mau buat apa karena posisinya kita jauh kan teman-teman. Jadi kita hanya bisa berdoa, menangis. Kok bisa papa separah itu sakitnya? Katanya papa sampai tidak bisa ngomong, tidak bisa jalan, lemas sekali. Buka mata pun papa sudah tidak sanggup lagi tadi siang teman-teman. Tadi pagi kata suamiku papa juga sudah teleponan dengan mama. Tapi keadaan papa itu fit teman-teman. Fit, tidak ada sakit sama sekali kan sayangku tadi pagi. 对，早上的时候，爸爸还非常的健康，跟妈妈两个有打过电话，通过视频呢。然后爸爸准备是今天要去老家去除那个玉米的那个草啊，他带了有杨梅啊，带了种子啊，准备回家去锄地的。然后他走到那个舅舅的店门口的时候，突然就说。 不披萨了，不披萨了。哦，爸爸，郎叔比郎噻，提了一下，撒气个巴拉库，不给都。不，底下就不敢个巴拉，底下就没力气了。不披萨了，是想吐。然后舅舅就看，跟他爸就过来，爸爸就一样，舅舅就你看，爸爸没力气了，就这样去安个底下就，我爸爸这汗啊，就这样流，然后嘎叽啊，当啊就低音，就讲不出话来了。 然后就爸打电话给妈妈，然后我刚好跟妈妈在一块，就看到爸爸那个样子，就说赶紧叫舅舅帮忙叫车送去医院那里去。去医院的时候啊，是一去医院的话，然后就马上就是输液啊，然后打了氧气。嗯，去看的时候那个心跳已经是非常的缓慢了。我们是萨德曼尼斯多杰波罗，爸爸说的姆巴尼玛姆巴拉姆巴多就的心里。 妈妈，我们就非常害怕，然后就赶紧收拾行李准备过来。 Jadi tadi itu kami packing apa adanya, apa yang bisa kita bawa, ya langsung kasih masuk ke dalam mobil. Dan tadi siang itu kami lagi persiapan untuk jualan. Kita sudah bikin itu perkedel jagung, adonan-adonan yang lain, jualan-jualan yang lain kita sudah buat semuanya. Tapi mendengar kabar ini, kita langsung hentikan. Hari ini kita tidak jualan. Yang terpenting saat ini kita ketemu papa dulu. Makanya kita langsung menuju ke Hunan. Nah tadi sore kata cucu, papa sudah agak baikan, papa sudah bisa ngomong. 嗯，对，啊、嗯， bisa bicara， 因为舅舅的女儿是在医院的工作的嘛，她是护士长，然后她天黑之后去看了一下爸爸，然后爸爸已经是呼吸，然后心跳慢慢的恢复正常了，然后的话也能慢慢的讲一点话了。 Sekarang papa sudah bisa bicara, detak jantung papa juga sudah 60, tiba. 对，医生说已经是没有生命危险了。 Sekarang alhamdulillah keadaannya sudah agak membaik, makanya kami bisa istirahat di sini untuk beberapa jam ke depan. Kata cucu, kalian pelan-pelan saja, papa keadaannya sudah membaik, jangan terlalu dipikirkan, hati-hati di jalan, begitu kata cucu. Makanya sekarang ini kita lagi istirahat dulu. Dan suamiku mau langsung masuk ke mobil untuk tidur dulu, teman-teman. Sekarang mari kita langsung ke mobil. Oke. Ayo. Karena tengah malam, jadi banyak juga yang istirahat di sini, teman-teman. Banyak yang tidak berani melanjutkan perjalanan karena takut mengantuk. Mama, Fefe, Abil, Pak Weishun dan saya semuanya pulang ke Hunan. Mama. Papa.
Mama Cayo. Mama sedih dari tadi, teman-teman. Mama menangis khawatir dengan keadaan Papa. Teman-teman sudah mau pelanggan ke Hulan, sudah istirahat luar jendua, sekarang sudah mau jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita berangkatnya jam 5 lewat 22. Bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat sampai tujuan. Teman-teman, kita sudah sampai di rumah sakit. Sana cucu langsung jemput kita ke sini karena mau kasih tahu ruangan Papa itu ada di mana. Ini Abil masih tidur. Nih, ini hasil siang ah. Mana ni? Mana ni? Mama peluk ye. Salim dulu sama Yeye. Salim. Itu Yeye nak. Kenapa takut? Yeye sakit. Papa sopan lah Mel. Kira bau. Tak boleh kira bau. Duduk sini sama Yeye. Ini Abil takut ini.
Teman-teman, singkat cerita sekarang di sini sudah malam hari. Mohon maaf tadi video waktu di rumah sakit kami tidak bisa videokan terlalu banyak dikarenakan kami tidak sempat. Tadi kami tuh fokus mengurus dan menjaga Papa. Papa benar-benar butuh dukungan dan kasih sayang dari kami. Nah, alhamdulillah sekarang keadaan Papa sudah mulai membaik, teman-teman. Sekarang Papa sudah dipindahkan ke ruangan yang sakit pasiennya itu biasa-biasa. Kemarin waktu Papa masuk ke rumah sakit, Papa masuk ke ruang UGD, teman-teman, karena sakitnya itu benar-benar parah. Lalu dipindahkan ke ruang NCU dan sekarang dipindahkan ke ruangan yang beda lagi, di ruangan yang sakit pasiennya itu biasa-biasa saja. Ini bertanda kalau keadaan Papa saat ini sudah mulai membaik. Dan tadi Papa bilang Papa sudah ingin pulang, Papa tidak mau di rumah sakit. Tapi kata suster dan dokter tidak bisa dikarenakan jantung dan tenaga Papa belum pulih total atau belum pulih sempurna. Jadi kata dokter Papa harus dirawat di rumah sakit dulu beberapa hari baru bisa pulang. Doakan ya teman-teman, semoga Papa cepat pulang, cepat pulih kembali. Sekarang saya dan suamiku mau pergi mencari makanan untuk stok di rumah sakit dan untuk kita pakai makan malam bersama. Ayo teman-teman, kita langsung pergi mencari makanannya. Roti-rotian sayangku. Ini. Di sini itu sistemnya kita ambil-ambil saja, nanti di kasir baru ditimbang. Papa suka yang kayak gini ya, yang lembut-lembut. Ini kue apa teman-teman? Ini. Papa suka di sini ya. Ini paha ayam teman-teman. Ini paha kah? Jitai. Mungkin爸爸拿两瓶牛奶补充一下营养。 妈妈，我们再去给爸爸买一点水果。哎呦，十年八，十年八，怎么能呢？三，不弄你哈。荔枝，荔枝不是？这么大？这么大？对呀，它是娃娃吗？这么大，很强壮。这种的？十八。十八一斤。这么大的荔枝没有看到过。 Teman-teman, di sini ada buah leci besar sekali itu, leci jumbo. Leci normal seperti ini ukurannya itu. Itu besar sekali. Harga per setengah kilonya 18 yuan. Ini kita belum pernah makan, kita mau beli untuk papa dan mama mereka coba. Karena dia sudah besar sekali, kita mau makan. Ini benar-benar belum pernah makan.试一下，这个香蕉很漂亮，我们买一点过去，5块啊。
Hello. Papa. Abil masih takut. Saya tidak bisa. Papa. Di sini orang tua semua, teman-teman papa, jadi ada teman ngobrolnya. Papa hao hento lah, ma. Hao hento lah. Nang ngobrol siang, ngobrol siang. Nang ngobrol siang. Ini papa mau gendong Abil, dari tadi Abil itu lari, takut. Suap Yeye nak, Yeye belum makan pisang nak. Suap Yeye nya. Suap Yeye nak. Kaya we papa. Papa hao cha yo eh, Isha hao, tui ba? Papa bagus, teman-teman, semangat sekali untuk sembuh. Papa siang hui cha. Mama juga bisa menghui. Wow, dia bantu. Mumu ini lagi kasih yeyeknya, nak. Cepat, nak. Di sini, naik di sini, buka sendal, di sini duduk. Yevi, ini Abi lagi bantu kakeknya buka anggur. Ini cha, dia yang agak sini. Nasinya, cakap putar penghau tiba papa. Iga. Ini dia sama mereka. Kuku sakit tidak nak? Bantu tiup dulu sama Yeye. Apa hal cayo eh?
teman-teman, sekarang kita sudah berada di rumah Cinong. Tadi jam 10 pas kami langsung pulang ke sini dikarenakan di sini ada aturan dari pihak rumah sakit untuk para pengunjung atau para penjenguk harus pulang batas jam 10 malam. Tidak boleh lewat dikarenakan jam 10 malam ke atas para pasien harus istirahat total. Jadi yang menemani papa di rumah sakit hanya mama saja. Kami tidak bisa menemani. Doakan ya teman-teman, semoga papa cepat sehat, cepat pulang ke rumah, bisa beraktivitas seperti biasanya. Dari tadi itu papa selalu bilang papa ingin pulang dan pulang, papa tidak suka di rumah sakit. Jadi kita doakan semoga papa bisa cepat pulang, bisa pulih seperti sedia kala. Nah, untuk video hari ini sampai di sini, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Mohon maaf teman-teman jika videonya hanya sedikit dan sepotong-sepotong dikarenakan ada suatu hal yang kami tidak bisa videokan full ke teman-teman. Jadi yang kami perlihatkan ke teman-teman adalah yang sebisa atau semampu kami video saja. Yang penting teman-teman di rumah bisa lihat kondisi atau keadaan papa sekarang kayak bagaimana. Sekali lagi saya mohon doanya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya atas doa baiknya, supportnya, dan dukungannya. Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat dan selalu berbahagia. Selalu tunggu video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.